dibunuh oleh ibu tirinya. Dikabarkan cerita dari mulut ke mulut, rumors, mangsa telah ditolak daripada balkoni itu, jatuh ke dalam kolam ini. Kemudian mangsa lemas. Setelah lemas, dia seret mangsa ikut jalan bawah ni, naik ke tangga sana. Tadi MF aku melegak. Naik ke tangga sana, nanti kita bawa kejap lagi. Dan disumbat ke dalam almari yang mengandungi anak patung, doll-doll yang banyak disumbatnya mangsa yang dah mati dalam itu. Dan sebenarnya dalam rakaman aku yang 3 tahun sudah, ada kemunculan Pontianak di belakang sana. Dia belanja separuh badan je. Nampak. Inilah relate-nya dengan apa yang aku cakap tadi ni. Kerana belakang ini memang kawasan Pontianak. Gorgon. Ini anak Gorgon. Tak apa. Aduh. Ia tidak terlalu menakutkan. Jangan bapa dia. Ini bukti. Ada orang pernah buat pembujaan ataupun uji nyali. Tak tahulah. Colok lilin merah. So kalau bagian dapur ni tak angker, diorang takkan buat. Bergerak. Diorang takkan buat pembujaan ni. Okay. Ini bagian lorong dapur. Wish, maksimum. Tadi misi. Wish. Kau tahu tak, masa aku jalan seorang tadi, dia tak maksimum macam ni. Sekarang tak relax ni. Tapi masa kau jalan tadi, tak relax ni. Ijau apa? Pelik kan? Pelik. Wow. Tapi memang dapat rasa kat sini. Wow. Maknanya betul apa yang aku cakap tadi. Tak semesti jalan seorang dia nak mengganggu. Bila jalan berdua dia lagi suka, sebab kita akan melayan perangai dia.